Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kreatif ide channel, dimana ini sambungan dari project kelima kemarin, yaitu bikin mata jet sendiri. Nah, ini mata jetnya yang kecil nih, yang kemarin kita bikin, saya trial pakai mesin lama. Ini cuma di ember ya. Cuman mau nunjukin bisa apa tidak, terus bocor apa tidak gitu. Jarak 1 meter berhasil ya. Ini mata jetnya, ini tusuk klepnya. Hari ini akan saya coba pasang di mesin yang sesungguhnya yang saya pakai di dalam. Jadi saya ulang nih kendalanya, karena mata jet originalnya itu nggak masuk sampai bawah, ngegantung di atas, jadi kerja pompa mesin saya itu tidak optimal karena bor-borannya casing cuma 2 in, jadi mata jetnya nggak bisa masuk ke dalam. Nah, ini idenya kita bikinkan mata jet sendiri yang kecil. Jadi ini pipa 3/4, ini pipa setengah, ini pakai T. Terus kita pakai kemarin ya, sesuai video yang kemarin, buat teman-teman yang mau bikin bisa lihat video tutorial project 5 saya. Oke. Doain mudah-mudahan berhasil ya.